guys, kembali lagi setelah capek seharian mencari bahan-bahan ini. Akhirnya kita menemukan semuanya. Lumayan gerah dan capek. Di sini kita sudah menyiapkan daun sirih, lidah buaya, jeruk nipis, alkohol, ada baby oil, dan alat-alatnya kita perlu pisau, sendok, dan garpu untuk menghaluskan. Jadi sekarang kita masuk ke tahapan pembuatannya. Metode yang pertama, kita bakal menggunakan lidah buaya, alkohol, dan baby oil. Lidah buaya di sini berfungsi sebagai pelembut tangan kita. Kenapa kita menggunakan lidah buaya? Karena nanti kita bakal pakai alkohol yang tentunya akan membuat kulit kita kering. Juga kita menggunakan baby oil sebagai pelembut dan membuat kulit kita juga wangi. Untuk metode selanjutnya, karena kita tahu alkohol sekarang sulit untuk didapatkan, kita menggunakan daun sirih yang berfungsi sebagai antiseptik untuk membunuh kuman, dan juga jeruk nipis sebagai antioksidan untuk memperlambat pertumbuhan molekulnya. Kita masuk pada tahapan yang pertama. Kita mulai langkah perlangkahnya. Sebelumnya kita potong dulu lidah buayanya. Kita bagi kita ambil isi dari lidah buayanya. Untuk mempermudah kita potong lebih kecil lagi. Sebelum itu, karena kita menggunakan tangan, pastikan tangan kalian sudah bersih sebelumnya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghaluskan lidah buaya ini menggunakan garpu. Personal, kita bisa menggunakan blender untuk menghaluskan lidah buaya. Kalau mau lebih simpel, kita bisa pakai hasilnya yang sudah kita blender kemudian disaring. Untuk membuatnya, kita membuat dengan perbandingan 10
mili lidah buaya berbanding dengan 30 mili alkohol. Jika teman-teman tidak mempunyai gelas takar, kita bisa menggunakan sendok. Untuk menggunakan sendok ini, kita menggunakan 1 sendok lidah buaya dan 3 sendok alkohol. Baby oil, kita cukup menggunakan beberapa tetes. Di sini saya menggunakan cukup 10 tetes. Sanitizer yang pertama seperti ini. Hanya sebagai contoh, di sini kita membuat hand sanitizer yang bakal kita bagikan di teman-teman di desa yang tentunya lebih lebih rajin untuk membersihkan diri dan lingkungan.